tetap membisu. Tiadakah di kau Richie Ricardo, si pangeran tampan yang jago nyanyi dan main film. Bagi yang baru bergabung di channel ini dan merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Richie Ricardo, lahir tanggal 2 Mei tahun 1960, meninggal tanggal 29 Oktober tahun 1993. Richie Ricardo adalah penyanyi dan aktor berkebangsaan Indonesia. Dia termasuk dikategorikan sebagai selebritis yang sukses di dua profesi, yaitu musik dan film. Dalam film-filmnya dia selalu memperagakan peran stereotip, yaitu sebagai cowok lugu yang di belakangnya dikerjain oleh gadis-gadis di sekitarnya. Richie pun masuk dalam kategori artis multitalenta. Selain penyanyi, dia juga piawai menjadi berakting dan pernah bermain di banyak judul film. Sebut saja Gadis Telepon 1983, Gairah Pertama 1984, Jejaka-Jejaka 1985, Ranjang Setan 1986, Kecil-Kecil Jadi Pengantin 1987 merupakan daftar film yang pernah dihiasi wajah tampannya. Sejumlah artis papan atas yang pernah menjadi lawan mainnya adalah Meriam Bellina, Eni Beatrik, Chintami Atmanegara, Rani Soraya, Ayu Azhari, dan Ade Irawan. Bisa dibilang di masa itu Richie Ricardo adalah artis serba bisa yang paling sering muncul di televisi hingga layar lebar. Berkat kesuksesannya di dunia film dan musik, nama dan wajahnya selalu dielu-elukan. Wajah tampannya menjadi idaman setiap gadis dan perempuan. Tak heran di masa itu hampir semua sampul majalah, kalender, hingga sampul buku anak sekolah terpajang wajah Richie. Richie pun pernah beradu akting dengan penyanyi Nika Ardila lewat film Nuansa Gadis Suci pada tahun 1992. Sayangnya, film itu menjadi persembahan terakhir Richie di dunia layar lebar. Sang artis diketahui sudah menderita kanker otak sejak berusia 28 tahun. Setelah menjalani berbagai macam pengobatan, Richie akhirnya meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober tahun 1993 di usia 33 tahun. Richie dalam karirnya sebagai penyanyi telah merilis 25 album dan 1 album kompilasi bersama artis lain. 25 album itu ada 2 album berbahasa Mandarin, yaitu album Purple Dance Party dan album Mandarin Disco. Di 25 album tersebut ada 3 album recycle, yaitu album Best Hits Ricardo, album Bis Sekolah, dan album Kisah Sedih di Hari Minggu. Inilah beberapa cuplikan lagu yang melambungkan nama Richie Ricardo di belantika musik nasional. Cuma Dia. Ya cuma dia yang bisa bikin deg-degan. Cuma dia, ya cuma dia yang bisa bikin deg-degan. Malam Tanpa Mimpi. Malam-malam berlalu tanpa mimpi indahku. Mungkinkah kau tak mau hadir lagi? Hujan dan Cinta. Acu-acu Mau. Wajahmu yang biasa, tiada satu yang istimewa. Tetapi bagi... Oh Nona Manis. Oh Nona Manis, yang selalu
kau milikku. Gaun putih primadona. Rinduku terkatung-katung. Kisah sedih di hari Minggu. Inilah beberapa judul film yang telah dibintangi oleh Richie Ricardo. Gadis Telepon adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1983 dengan disutradarai oleh Buce Malawau dan dibintangi oleh Anna Tairas, Aven Christie, dan Richie Ricardo. Film Rambut Keriting 1983. Pemain Aven Christie, Richie Ricardo, Susilowati. Sutradara Susilo SWD. Permainan Cinta 1983. Pemeran Richie Ricardo, Aven Christie, Annie Beatrix. Sutradara Willy Wilianto. Gairah Pertama adalah sebuah film Indonesia, dirilis tahun 1984 yang disutradarai oleh Budi Susanto serta dibintangi oleh Richie Ricardo dan Chris Salam. Film Bercinta Dalam Badai 1984. Pemeran Merim Belina, Richie Ricardo, Ayu Ashari, dan lain-lain. Sutradara Toro Margens. Bercinta adalah sebuah film Indonesia, dirilis tahun 1985 yang disutradarai oleh Ganesh TH serta dibintangi oleh Richie Ricardo dan Annie Beatrix. Jejaka-Jejaka adalah sebuah film Indonesia dirilis tahun 1985 yang disutradarai oleh Irhandi Kasmara, serta dibintangi oleh Richie Ricardo dan Rani Soraya. Film Ranjang Setan 1986, dibintangi Cintami Atmanagara, Richie Ricardo, sutradara Cut Jalil. Film Dewi Cinta, pemeran Richie Ricardo, Fauzia Ahmad, sutradara Abdi Wiono, rilis 1986. Kecil-kecil Jadi Pengantin adalah film Indonesia pada tahun 1987 dengan disutradarai oleh Henki Sulaiman. Film ini dibintangi antara lain oleh Richie Ricardo, Firda Rasak. Film Nuansa Gadis Suci 1992. Pemeran Nike Ardila, Gusti Randa, Richie Ricardo. Sutradara Abner Romli. Membuat perasaanku bergetar. Kau bagaikan bidadari yang diciptakan khusus untukku. Itu saja sudah cukup.